Bila kita mulai mulai mukadimatul muallif memang Mas Farid, nanti tisu nggih. Nggih mobil. Pun tereng, tereng. Sambun. Tetap di kota. Nun saya baik. Saya baik. Okay ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manunya belum? Udah. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Hadratal Muhtaramin, para alim ulama, bapak-bapak kiai, yang kita hormatan, yang kita hormati, wabil khusus yang hadir di kantor PWNU ini, diantaranya Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Abdullah, alhamdulillah beliau pada kesempatan ini rawuh, Bapak Haji Mukhtar Salim, Bapak Haji Adi Mustafa, Bapak Dr. Haji Fatur Rahman, dan Bapak-bapak Kiai semuanya yang
sempat kita aturkan asma satu persatu yang semuanya kami hormati. Juga bapak-bapak kiai yang ada di mana saja yang mengikuti pengajian pada siang hari ini, yang merupakan pengajian perdana yang nantinya insya Allah akan kita laksanakan tiap hari Sabtu dari kantor PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Nahnu TV. Nah, untuk kali ini merupakan pembukaan kajian atau pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mengapa kita memilih kitab Adabud Dunya Waddin? Ini diantaranya dilatar belakangi ketika kita nderek nyantri di Kerapyak, nderek Syekh Simbah Kiai Haji Ali Maksum. Beliau sering mengungkapkan makalah-makalah yang diambil dari kitab Adabud Dunya Waddin. Bahkan sebuah buku yang isinya mengenai wasiat-wasiat beliau atau dawuh-dawuh beliau yang kemudian dibukukan sebagai sebuah buku yang sangat bermanfaat, yaitu wasiat apa itu? Buku Akhya Ali, wasiat-wasiat dari Mbah Kiai Ali Maksum, wasiat suci ya, wasiat-wasiat suci dari Mbah Kiai Maksum itu sudah jadi buku. Di situ juga di antara makhod beliau adalah kitab Adabud Dunya Waddin. Berkaitan dengan itu juga doa-doa beliau di antaranya adalah Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa jil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jil mauta rahatan lana min kulli syar. Jadi nuwun sewu dari di antara mengapa kita memilih kitab Adabud Dunya Waddin, ya harapannya bagaimana di dunia ini kita punya landasan-landasan, punya sebuah ungkapan, apakah ini dari mualif itu sendiri atau dari apa percetakan atau yang yang menulis naskah. Bismillahirrahmanirrahim, kalau nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahim kang maha asih ing dalam akhirat. Qala ngendika wis ngendika sebal qadi Al-Qadi. Kalau dulu mungkin seperti pemimpin mahkamah atau sebagai hakim agung Abul Hasani, ya Qadi Abul Hasan Ali ibn Muhammad Asman ibn Ali bin Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Basri ibn Habib al-Basri kang basa Basrah al-Mawardi kang basa Mawardi rahimahullah ta'ala. Menurut syarah al-Mawardi, karena ayah beliau dan beliau waktu mudanya itu di samping ta'alum tafaqquh jualan ma'ul warad, jualan apa itu banyu mawar, banyu mawar rahimahullah. Maka al-mawarati al-mawarati yang kemudian masyhur sebagai Al-Mawardi. Rahimah muga-muga paling rahmah. Rahimah muga-muga paling rahmat. Ing Al-Qadi Abdul Hasan Ali bin Muhammad
bin Habib Al-Basir Al-Mawardi subhanallah taala subhanallah Allah taala halim mahallul qaul atau maqal alhamdulillahi dzittauli wal ala'i wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatamir rusul wal anbiya wa ala alihi ashabil atqiya alhamdulillah kabehane puji wonten cara klasik ya utawis kabehane puji kang patang perkara iku lillahi ku tetep ketuwi Allah dzittauli kang kagungan peparing at-taul ya wonten menika wonten pun kudrah wonten maknanipun al-ghina ya wonten al-fasiyadah al-fadlu peparing anugerah alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi ku tetep kete Allah dzittauli kang duweni peparing wal ala ilan pira-pira kenikmatan wal ala i pira kenikmatan wal ala i fa bi ayyi rabbikum atukadziban wal ai an ni'am benar salah al ala ai an ni'am nikmatun wa shalla niki kali ngantuk-ngantuk mboten napa-napa wa shalla muga-muga paring rahmat adim subhanallah Allah rahmat adim ala sayidina ngatasi gusti kita bendoro kita Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad khatamir rusuli kang dadi pungkasane pira-pira utusan wal anbiya ilan pira-pira nabi wa ala alihi lan sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusul anbiya wa ala alihi wonten i'adatu harfil jar wonten i'adah kadang-kadang mboten ngangge ala tapi wa ali ketika niki hasan wa a'udzu khafidin la ta'atfin ala dhamir mangga tunggu jungilah di takut at hasil musbata lan ing atase pira-pira keluargane Sayyidina Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Sayyidina Muhammad al-atqiyai kang padha-padha luweh takwa al-atqiya kang padha takwa padha luweh takwane dinuweh takwane amma ba'duan ma ba'duan apun utai kang ustaz sebut fa inna syarafal matlub biasane napa niki jawabe amma iki ngangge ngangge fa ning alfiyan iki mboten iso lali niki nggih ning alfiyan kan amma kama ma yakum min syai wa fa ditilwi tilwiha ujuban ulifa nggih mboten mboten lali karena ada litil sak umur-umure ora lali kalau amma itu jamaknya mesti fa liyane lali kabeh syafal matlub mongko sedune mulyane barang kang den cari mulyane sesuatu yang dicari yang dipurih kadang-kadang makna kok wis kiai kabeh wis langkung anu pono pengembangane wa inna tulubane nanti iku bisa rofinata iji kelawan sebab mulyane piro-piro hasiling matlub kira-kira hasil iki pancen apik ya golek sesuatu itu ya ya menjen apik bisyarofi nataiji in asyaraf al matlub bisyarofi nataiji ya nah mesti mulyane sesuatu yang dicari itu tergantung ya tergantung kepada
kemuliaan hasil, kemuliaan hasil. Nuwun sewu memang nah, niki cara diangen-angen cara santri ngaten niki niki mutawassit di wasitin kan ngawas niku ya nal mubtadiin ana mutawassitin ana muntahin atau niki tingkat menengah, tingkat menengah. Wadorihi lan setuhune agunge pangkate khotor dimaknani khotoruhu syarofu wa qadruhu wa idoma khotorihi lan setuhune mulyane pangkate matlub iku bikasrati manafihi tergantung kan tergantung kelawan pira-pira kemanfaatane matlub. Manfaat ndak yang dicari itu, kalau manfaatnya agung pangkat. Asab nafi'i lan kelawan milang-milang pira-pira kemanfaatane matlub. Kalau betul-betul manfaat tajibu wabi hasabi tajibu bismillah wabi hasabi manafi matematik tajibu wajib apa alaina ya tunggate ake utawa mentingake apa alaina ya tunggate ake mentingake bihi kelawan matlub ya jadi penting kalau itu manfaat itu jadi penting. Dan ke bihi klan engke yakunu mangko tihi tek buah kalau kita penting dan penting mentik hasil. Niku meneng kira laqatil inayati bi marat. Lakin syarat wa adu umuri wa adamul umuri lan utawi wa adamul umuri utawi luwe agung-agung pangkati pangkati wa qadran tegese pangkati ataf tafsir wa amahalan luwe sumerambai al umur apa ini naf'an kemanfaatan wa rifdan lan peparingi rifdan ay al ato iku ma barang istaqoma kang dadi jejeg bihi klan ma apa adinu agama wa dunya lan dunya a'dhamul umur qatron wa amma naf'an wa rifdan itu mastaqoma bihi din wa dunya agama ni jejeg dunya ni jejeg masyaallah sesuatu sing dadi wasilah teng mriku itu penting. Wantadoma lan dadi runtut dadi intidon monggo ngen pun maknani wantadoma lan dadi runtut piklan ma apa solahul akhirati kemaslahataning akhirat wal ula lan kemaslahataning dunya wal akhiratu khairun laka minal ula al ula e dunya yang cepat-cepat. Wantadoma bi sholahul akhirati wal ula. Lianna bi istiqomati dini krono kelawan. Lianna bismillahirrahmanirrahim. Lianna bi istiqomati dini tasihul ibadah.
Di anna fi istiqomati dini krono kelawan istiqomat agama iku tasihu dati sah apa ala ibadah tu ibadah utoli an Nah krono iku istiqomatik dini kelan cecek agama tasihku bisa sah apa ibadah tu ibadah monggo anggapun maos. Wa bisolahi dunia lan kelawan kemaslahatan itu nyu. Tatimu dadi sempurna apa as-sa'adah tu kabejan. Wa qad tawakhaitu. Tawakhaitu wonten mriki dipun maknani taharraitu au aradtu wa qad tawakhaitu lan teman-teman ngarepake sapa ingsun bihadzal kitabi kelawan ikhlas kitab ngarepake al isyarata ing nisarahaken ila adabihima nisarahaken maring pira-pira adabi dunya waddin akhirah wal ula biada kitab al-israh ila adabiyah maring adabi al-akhirah wal ula. Berarti kalau akhirah din sing ula apa dun dunya dibalik ning maksude niki mengapa menyusun kitab seperti ini ya menunjukkan lu ini lo adab-adabnya din dan adab-adabnya dunia untuk menuju apa solahud dunia solahul akhirah solahud dunia solahud dunia solahul akhirah kemaslahatan dunia dan akhirat watas atau tafsila malan ngarepake sama sen ing memerinci barang ujmila kang dan gemblengake apa mah nah maka ujmilakan dan kembelengake apa ma yang dan kembelengake itu apa yang disajikan secara garis besar min ahwalihima sang tingkai napa akhirah lan ula atau din dan dun ya atau din dan dunia ya kalau ala a'dalil amrain ala a'dalil amrain ini ngatasi luih adil adil perkara loro rupane min ijazin saking ngeringkes ngeringkes ake wabastin lan beber dengan dua cara, dua teori. Nah. Yo ora ringkes banget ning luas, tidak terlalu pasti, terlalu ijaz. Ajma'u kang yo ajma'u ngumpulake sapa ingsun. Fihi ing dalam hadal kitab baina tahqiqil fuqaha dalam antaranya tahqiq tahqiqi para fuqaha wa tarqiqil udaba lan tarqiqi udaba jadi kalau fuqaha itu sampai napa tahqiq sampai kedala ke napa niku kekuatan-kekuatan kalimat-kalimatnya untuk mendefinisikan sesuatu ya itu dengan sangat kuat ya. Nah, sedangkan udaba itu biasanya tarkik sangat lembut dan oleh ngelembutake
para para udah pak ya opo memang perkembangan kata-kata adab niku ya melalui beberapa makna mungkin di sini bisa juga sebagai sastrawan atau cetik pandi ilmuwan bahkan pernah nih kok al-atib itu bermakna orang yang menyaji makanan nahnu fil mustati nat'ul jafala nih lah nat'ul fil mustati nat'ul jafala la la tarul atiba fina yantaqir la tarul atiba menyaji makanan tapi di sini adalah para udaba para para jadi tidak terlalu, terlalu kaku kaku seperti tahqiqnya fuqaha tetapi juga tidak terlalu menjelimet tidak terlalu menjelimet sebagaimana penyajiannya para udhaba fala yambu mengkora adoh opo kitab an fahmin sangking den pahami an fahmin sangking den pahami wala yatiku yatuku nobat yatiku nih bismillahirrahmanirrahim 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 nih wala yatiku nih harus wala yatiku lan ora lembut lembut ora lembut apa si kitab fi wahmin ing dalam penyonon fi faham fi wahmin ing dalam penyono waham nah rumiyin maknane napa salah cipta bukan Pak Cipto sing salah salah cipta dibalik mentan mustasyitan khali terus istijhad mengambil syahid nggih mengambil apa bukti-bukti min kitabillah sang kitab Allah Al-Qur'an jalla jalla khali agung apa ismuhu asmani Allah jalla khali agung apa ismuhu asmani Allah kamu tanda dikarjo ni Allah jalla itu jumlah 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 napa fi'liyah jatuh setelah ma'rifat wa alam bi annal jumlat al khobariyah min ba'di nukrin khalisin wasfiyah wa ba'da urfin khalisin halan tura kala tasir tatlubu asbabal mira jadi jumlah jumlah kalau setelah setelah ma'rifat padahal Allah itu asma yang paling paling ma'rifat kemudian kok di situ ada jumlah fi'liyah harus ada hal jangan kang meskipun ya mirip jala kang aku tetapi padahal Allah ini kok yang apa a'raful ma'arif ma'rifat bismillahirrahmanirrahim jala hali aku ngapa ismu asman Allah bima kelan pada yang tadi kang natapi sobat Allah hi ingmah ngerasa aki sebalah iman, nentok aki sebalah iman. Bersahid di dalam kitab-kitab ini disajikan sahid-sahidnya dari kitabullah. Wa min sunani Rasulillah lan sanging sunah-sunah Gusti Rasul sallallahu alaihi sallallahu taala wa rahmatan min Allah iku alaihi muka tetep ngatasi Rasulillah bima kelan barang ludohihi kang nyerupani apa ma hi bima klan barang yudohi hi eh kom boten yudohi ya
bima kelan barang mengkai mangkirian mangkirima bima yudohi ayusabil kitab fi matul oh ngatan bima kelan barang yudohi kang nyerupani apa ma hi ing kitabullah. Artinya posisine sunah rasul ne, posisine surah sunah rasul itu ya diposisikan ya diposisikan seperti apa seperti kitabullah di dalam diambil sebagai syahid kesaksiannya wonten sarahipun wonten san ai bima yudahi ayu syabiul kitab fi matlulihi kalau matlulnya sunah rasul itu seperti kitab la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kitab itu wahyu tetapi qaulur rasul nggih iku juga la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha matlul maknawi wahyu secara maknawi summa mutbi'an mengkonuli tingkah insun setelah mustasidan nuli ngetot bureaken embuh niku ngetot bureke kalau madura apa nih Pak Watu ngetot burek enggak ya tapi maknanya memang begitu ya enggak mengiring itu gitu dari kain dari kain mengkonon-konon dari kain sekabeh natun mawan kaya-kaya mana pada si kiamban mengkonon kabeh setelah penyajian-penyajian tadi tawakhir itu biada kita alisyar ila adabi wa tafsilah ma'ujmil sampai mustasidan bi kitabil al sunnatul rasulah bi amsal mak tak ikut ki dengan amsal-amsalnya kalam-kalam asalnya para hukama ahli hikmah para hukama para hukama jadi ada kalam-kalam asal misalnya mencada wajada ila akhirih wa adabil bulagha lan adab-adabnya para bulagha ahli-ahli bahasa ahli-ahli balagha wa adabil bulagha bi amsalil hukama wa adabil bulagha wa aqwali syu'ara dan qaul-qaulnya para syu'ara remening nonton cerita saya itu punya kitab yang pun buat nonton sama iki kitab iki kitab apa tapi ada cerita jadi dulu itu anak ada orang Tufaili namanya Tufaili ya ada agak kekanak-kanakan Tufaili kemudian melihat ada orang berpakaian bagus-bagus diketahui itu bahwa kayaknya orang ini mau ke walimahan pokoknya ke pesta lah lah Tufaili ini mengikuti wah ini mau makan enak ternyata ditutkan itu di apa diikuti itu sekelompok orang itu masuk ke istana raja lah dulu kan raja-raja itu kan sering memanggil apa para suara itu untuk membacakan syairnya untuk ngalembono kemudian nanti dapat hadiah nah Tufail ini ngikuti di belakangnya ternyata di itu para penyair sudah di hadapan raja dia ikut di belakangnya satu persatu ini ku apa satu persatu itu ditimbali oleh raja sudah didaftar ini misalnya siapa
Fulan, ikra syi'rak, baca syi'rmu. Baca syi'rnya dibaca. Misalnya apa? Misalnya dibaca apa? Selesai baca, yes, tayyib. Hada hadiah diterima. Berikutnya, berikutnya begitu. Berikutnya begitu. Ikra. Tayyib, ada. Tinggal yang terakhir tufa, tufa ini. Dipanggil saja. Ikra syi'ra. Jawabnya apa? Ayyul Malik, ma ana bi sya'ir. Mohon ampun baginda, saya ini bukan penyair baginda. Loman anta. Lho sapa kowe? Kok ndene? Ana memang qala Allah taala fi kitabil karim tabi umul ghawun. Wa ana minal ghawin. Kalau Allah bersabda bahwa suara itu selalu diikuti al-ghawun. Lah, mohon maaf, saya ini ghawinnya. Justru dari itu rajanya ketawa, malah lebih lepas. Wah, ada dia tuh. Tapi benar-benar orang. Gila. Ya. Kitabnya orang NU tidak. Nanti wa akwalis suara wa adabil bulagha wa akwalis suara li annal quluba, karena sunnah pura-pura hati iku tartahu, bisa nyaman, bisa enak, bisa bisa istirahat enak, bisa nyaman ilal fununi maring pira-pira fan, filan fununi maring pira-pira fan al mukhtalifati kang berbeda, kang beda-beda. Karena hati ini bisa nyaman nggih, bisa nyaman nggih, ketika ya hati ini menyaksikan sesuatu yang beda-beda. Maka istri ki ya orang dasteran, kalau istri orang dasteran, wah beda-beda, yang mari ngomong jadi daster, ya gila-gila, ya maki apa lo, di anal kulum tertahu ilal funun al mukhtalifah, watas amu lan bosen apa al kulub minal fanni al wahid. Minal fani sang fan, bidang nopo-nopo nih, alwah itu kang cici, neng niki fan lah niki neng, waqad qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan teman-teman waqad qala teman-teman ngendika sapa Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, innal quluba tamallu kama tamallul abdan. Masyaallah, innal quluba sedene pura-pura ati iku tamallu iku bosen apa al qulub kama tamallul abdan, kaya oleh bosen apa al abdanu pira-pira badan. Etas amu wa ta'ya kama tamalul abdan, kama tamalul abdan. Jadi hatiku ya sok-sok ya mboten sok-sok nggih, malah yo selalu bosen mudore halal istimrar kama tamalul al abdan, kaya oleh bosen apa awak fa'ahdu, mongko menono hadiah sira kabeh
Fa'atu mengko manehane ati hasil kabeh. Hormatilah ya. Hormatilah karena bedanya apa? Hadiah sama sedekah itu kan ya. Kalau hadiah itu penghormatan. Ya, begitu juara dapat hadiah, ada penghormatan. Maka seperti daging kurban itu kan, ya. Sulutun lil ta'am, wa sulutun lil hadiah, wa sulutun lil sedekah. Fa'ahdu mengko padha ngatihan sira kabeh ilaya maring kulub. Hormatilah, sajikanlah hati-hati toro ifal hikmati ing kelangkaane pira-pira kelangkaane hikmah yang langka hikmah kelangkaane hikmah satu yang langka. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ka'anna hadzal usluba mangko kaya-kaya sedune ikilah uslub ya. Ungkapan-ungkapan tadi, uslub-uslub tadi iku yuhibun demenake apa hadzal usub demenake at-tanaqqula ing ngolah-ngalih. Dadi ning ngolah-ngalih fil matlubi ing dalam fil matlubi ing dalam perkara kanten purih ing dalam perkara kanten kulei. Mimakanin sanging siji panggonan ya, ila makanin tumuju maring panggonan kang siji. Seperti ulama-ulama dulu tradisinya itu belajar itu ya ke sana ke sini, masya Allah. Bahkan sampai dari kota ke kota, dari negara ke negara, masya Allah. Ba'tanak pul fil matlub makanin ila makin untuk satu tujuan. Wa kana lan ono sapa al ma'mun rahimallahu taala. Wa kana ono sapa al ma'mun khalifah al ma'mun al abbasi. Al ma'mun itu bin Harun ar-Rasyid kalau tidak salah. Ma'mun bin Harun ar-Rasyid rahimahum kum paling rahmatu ing al ma'mun subhanallahu taala kusya Allah taala hanumulu Allah. Iku ya tanaqqalu iku pindah-pindah. Iku ya tanaqqalu pindah-pindah sapa al ma'mun katiran. Kelawan akeh atau katiran katiran khali akeh fi dari ya tanaqqalu katiran katiran ay tanaqqulan kat ay tanaqqulan katiran kelawan ay tanaqqulan katiran ya seperti amalan salihan ya. Seperti salihan amalan salihan ya tanaqqalu iku pindah-pindah sapa al ma'mun katiran kelawan pindah-pindah kang akeh ya fi dari ing dalem dalemi. Kalau al ma'mun itu selalu pindah-pindah dalemi, kamari pindah-pindah. Ya memang karena istrinya juga banyak. Apa itu pindah kono kosong. Mimakanin dari satu tempat, mimakanin saking panggonan suci, ila makanin maring suci panggonan kang ben. Takrirun nakirah. Bola-baline nakirah nunjukkan ora padha sing makan sing dhisik karo makan sing jadi kita juga kalau makan juga api ya pindah-pindah. Orang yang Pak Pong. Sahabat si Al-Ma'mun Kola Abil Atahiyah. Ini bagiannya Pak Ki Habib ini Abil Atahiyah. Suara-suara ini. Paling kaulasan sapa Allah Allah. Oke. Sosok Al-Mutanabbi Abul Ala Al-Ma'ari Abul Atahiyah suara-suara. Tinggal di bahasa Abasi, Abasi ini. Karena panjang waktunya Daulah Abasiyah itu panjang. Kalau Umayyah agak pendek, hanya 100 tahun, Abbasiyah 500 tahun. La yuslihun nafsa idkanat mudbiratan. Ada yang, kalau naskah yang dulu ku mudabbirah, tapi dengar ini sing naskah mu'rid nek mudabbirah mana ngatur-ngatur. Tabbara yudabbiru tadbir.
Dan kitab Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Madangake. Ini penerangan untuk apa edik orang ngatur-ngatur. Orang ngatur Allah maksudnya. Segala sesuatu yang lain juga harus diatur. La yuslihun nafsat mudbiratan illa tanakulu min halin ila hali. Apa kita hari? Mustafilun fa'il, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Jazil bukhuri fahrun yasulu. Mustafilun, mustafilun, mustafilu. Rojas nggih. La yuslihun nafsa id kanat putbiratan. Ning ora mboten terlalu pas. Wis sembuh lah. La yuslihun nafsa, la yuslihu ora gawe apik an nafsa ing jiwa ini. Id kanat krana ana. Id kanat krana ana. Aku lah sering napa ni kita jadi juri qiraatul kutub hari ini ku PKB ini ku jangan ngantengin napa tiga qiraatul kutub ni yayasan kali pak kiai jadi juri ni angger macam macam tak takoni ilki apa itu ku apa ya. Kata-kata yang mboten saged. Padahal nggih. Nah, ngene ku. Qatul i'rab niku. Id bisukun idzalikul dharful lima madha. Jadi dharaf lima madha. Dharaf untuk suatu yang telah lewat. La yuslihu. Ora bagusake nafsa ing jiwa ing awak id kanat krana ana ing. Id kanat krana ana apa nafsa iku mudbiratan iku minggu ngeyel sulit diatur ilat tanak kulah kejobo ngulah ngalih min halin sangi suci tingkah ilah halin tumko maring tingkah kangone wajah altulan dati akhir sopo yang sun maing barang tadom manakang nyimpen hu ing ma apa hadal kitab ikilah kitab sentati ake khomsata abu habin ilmu biro-biro bab al babul awal utai bab al awal kal awal iku fi fadil akli indah menerang ake keutamani akal wadam milawa dan apa nyacat al babu asani iku fi adabil ilmi dalam menerang ke adab adabul ilmu al babu salisu iku fi adabil din indal menerang ke adab yang aku mau al-babur rabi awntai kambat pengapapapet papat kambang papat iku fi adab dunia indal menerang ke adab dunia al-babul khomis iku fi adab nafsi yang dalam adab yang jiwa atau awak awak-awakan wa innama astamitu lan ang muslim astamitu nyun pitulung sopa yang sun minallah sang gusti Allah ta'ala halimurul Allah al-madad al-madad ma'unati nyun pitulung ing bagusane pitulunge Allah ma'unai Allah agesun hu ing Allah hifadho mauhibatihi ing apal-apalane apal-apalane peparinge Allah sing diparinge kali kita iki kita titipake dateng Allah sing kita apal-apal dititipke marang Allah suatu saat kita membutuhkan muga-muga dibalik kita dengan Allah karena kita ini mahalul al-khatoi wan nisyan afatul ngilmi an nisyan kata ambian ki apal kata ambian ki ngerti apa ini ya dadi lali kata lalu ini kata setungguh ini kenapa Allah setungguh ini tipe ngilmu dengan sani kusya Allah Allah ma'alam tani fatutu ilaiya indah hajati ilaih bihauli kelawan doyani Allah bihauli kelawan dayani Allah wa masyiatihi lan kersani Allah wa masyiatihi lan kersani Allah
wa huwa hasbi, wa huwa ida Allah iku hasbi, datang nyukupi marang ingsun min mu'inin, wis cukup lah andoh min mu'inin sangking wong kang mitulungi, wa hafidin lan sangking wong kang utawa hasbi min mu'inin, maksudnya Allah cukup lah untuk jadi mu'in, ngaten mawon orang an, andoh ni wong an hasbi dari Allah iku hasbi datangkan nyukupi marang ingsun min mu'inin, sebagai orang sebagai zat yang memberikan pertolongan, wa hafidin dan sebagai orang yang menjaga. Nah, fallahu khairun hafidan wa wa arhamur rahimin. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ilahuna dirasatan al yaum wa nastamir insyaallah fil usbu al ati yaum al ahad al mustaqbal insyaallah. Moga-moga manfaat ya. In wajadtum minni al khata, khata'ul kalam al khata'ul apa ma'ani au al khata'u ya, in ayyi khata'in najmikum al afa. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, astaghfirullahal azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal hobi.